kita ikut menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Jadi intinya kami bertujuan ini sebagai ajang silaturahmi antar ibu-ibu PKK Padukuhan sekalurahan Kedungkung. Intinya itu, selain juga untuk apa ya, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, juga kerjasama antar ibu-ibu PKK. Kegiatan kami itu ada 3 hari. Yang pertama kemarin Jumat itu kita ada senam, lomba senam lansia, kita ambil senam Maumere, kemudian estafet sarung, terus sorenya kita ada sepak bola sarung antar ibu-ibu. Ya, kemudian yang hari kedua, Sabtu, senam kreasi Bumi Kuhandayani, senam miru jarik, lomba miru jarik, sama lomba make up. Kemudian besok hari terakhir Minggu kita khusus untuk final sepak bolanya gitu. Harapan kami, jadi karena ibu-ibu PKK ini adalah sebagai kader di segala bidang di masyarakat, jadi harapan kami semua ibu-ibu kader ini mumpuni di bidang kesehatan, olahraga, kebudayaan, dan lain-lain, dan juga pendidikan. Jadi dalam perlombaan ini kita tidak hanya mengambil tema intinya apa ya, kerjasama atau olahraga saja, tapi kita juga mengambil yang kebudayaan, pendidikan seperti miru jarik. Kita juga tidak meninggalkan apa ya, ciri khas dari lomba-lomba 17-an itu ada sepak bola sarung, ada lomba sarung estafet dan sebagainya. Jadi tujuan ke depan biar ibu-ibu PKK itu lebih termotivasi dalam kinerjanya besok di masyarakat, dan juga kekompakan mereka semakin bertambah.